Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, di H+6 Lebaran, sejumlah jalur arteri masih dipadati pemudik, khususnya yang menggunakan kendaraan roda 2. Iring-iringan kendaraan pemudik motor yang akan kembali ke daerah Jabodetabek masih terlihat memadati jalur arteri Simpang Pemuda Kota Cirebon Selasa malam. Para pemudik memilih kembali ke daerah asalnya pada Selasa malam untuk menghindari kemacetan di jalur arteri selama puncak arus balik lebaran. Dinas Perhubungan Kota Cirebon mencatat lebih dari 46.000 pemudik melintas di jalur Pantura hingga Selasa malam pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sementara baru 473.000 kendaraan yang kembali dari arah Jawa menuju Jabodetabek dari total sebanyak 581.483 kendaraan yang melintas saat arus mudik lebaran. Kepadatan juga terjadi di Jalan Arteri Soekarno-Hatta Kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa malam. Kepadatan arus yang didominasi oleh pemudik sepeda motor ini akan kembali ke tempat asal seperti Kota Bandung dan Jabodetabek. Mereka memilih untuk arus balik pada Selasa malam untuk menghindari kemacetan. Diperkirakan pemudik motor akan terus melintas Jalan Soekarno-Hatta Bandung ke wilayah Jabodetabek mengingat masih ada pekerja yang libur serta masih adanya libur sekolah anak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.